Bertemu kembali, kita teruskan dengan laporan seterusnya. Susulan kejadian buli pelajar perempuan di sebuah sekolah di Kerian, Perak, Menteri Pendidikan Fadhilah Siddiq berkata kementeriannya telah menjalankan siasatan berhubung perkara itu dan kes kini diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kes ini telah pun kita laksanakan siasatan dan serahkan kepada pihak autoriti untuk memastikan bahawa tindakan sewajarnya diambil. Begitu juga dengan pendekatan-pendekatan untuk terus mengekang kejadian buli di sekolah. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk terus memperingatkan khususnya ibu bapa, para guru, komuniti dan juga anak-anak ya, supaya tidak terjebak dengan gejala buli ini. Dan kita sudah pun menetapkan peraturan-peraturan dan juga menambah baik segala garis panduan kita berkaitan mengekang kejadian buli khususnya di institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Media sebelum ini melaporkan polis Perak sedang menyiasat satu video tular berdurasi 1 minit 21 saat bertarikh 14 Jun memaparkan suara pelajar perempuan ditampar dua pelajar perempuan lain. Kes disiasan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan.